Saya pikir dengan sendirinya senang, sebabnya dalam uang senang ya. Berarti kita ikut itu senang juga tuh, karena uang susah senang dalam uang susah, malah susah diseneng diseneng itu kebalik itu ya. Senang dalam senang itu ya. Lebih baik senang dalam uang susah ya, berarti kayak berdoa susah ya, bagus ya, kurang bagus, kurang positif, ya kurang, ya kurang indah, adab ya. Itu kurang adab itu, mendingan kita punya adab ya, ya. Karena yo ya, setidaknya yo ya, seorang seniman masih harus punya adab ya. Nanti kalau enggak jadi enggak beradab gitu. Tidak beradab. Beradab. Wah, ini koruptor itu enggak beradab itu, padahal seorang cerdas, pinter itu kok bisa koruptor itu, karena kehilangan beradab itu. Enggak beradab. Kalau dia benar-benar kebutuhan orang itu, berarti menyusahkan bentuk lain. Enggak kata-kata seneng juga orang seneng gitu, nyusahkan orang lain tuh mungkin minimal mengrusakkan, nyusahkan negara ya, karena si koruptor ya. Nggak menyenangkan orang lain tuh, walaupun dirinya senang enggak, atau dia senang gitu, itu contoh itu egois ya, egois banget ya. Yus mudah banget generasi ya. itu semangat atau apa tuh sebenarnya? Hah? Nonton delok wong paling seneng, paling seneng nonton wong seneng itu kaya semangat atau apa sih sebenarnya? Ya, jadi ikut seneng ya. Ya kita jadi semangat lihat orang seneng ya. Berarti dia orang seneng ya. Kalau wong seneng disengiti enggak boleh itu ya. Paling seneng wong seneng. Tapi ya tapi kan masa adab itu ya. Seneng lihat wong seneng gitu. Malah ndak seneng ora seneng malah cemburu ya, kurang pas itu. Banyak wong seneng malah cemburu, malah ngomong yang salah enggak nuduh-nuduh yang enggak itu enggak boleh sih seneng. Ya kadang kesenangan orang itu ya harusnya di biarin aja, atau minimal biarin aja. Kalau syukur melu seneng ya, dia baru seneng, biarin aja itu. Terus lagi, kata kemerdekaan itu sangat dekat ya dengan seniman ya. Iya, ngomong kemerdekaan itu ya, memang kita bebas berkarya untuk berbuat itu sangat dekat dengan kemerdekaan seorang seniman itu. Oh, nyatanya itu seniman tuh lama itu malah semuanya seniman pejuang itu, pejuang semuanya. Oh, iya. Di zaman itu, zaman pejuang tuh. Semoga maka dari itu seniman harus punya perjuangan, hanya punya jiwa juang gitu. Ya. Ya, berani coret-coret gerbong dengan Indonesia merdeka atau mati itu walaupun lusup-lusup stasiun ya, itu sudah padahal membahayakan cekal Londo waktu itu ya. Ya serem lah seniman dulu ya. Tapi akhirnya oh dia seorang seniman grafis kalau sekarang gitu. Dulu tuh ya, walaupun seniman apa-apa ya, bisa jadi ya, grafis ya bisa apa-apa, bisa seniman ya fleksibel seorang ya. Nggak, kadang-kadang nggak ada jurusan nih akhirnya kesenian itu aja.
sampai ukur-mengukur untuk ukur-ukuran untuk pakaian. Saya suka bikin pakaian untuk wanita atau laki-laki. Itu saya jadi ukur-ukur, wah ini meteran itu, simetri itu. Itu saya pikir ya praktis itu, jadi pikirannya sudah, itu seni juga untuk gerak pakaian, desain pakaian itu. Sampai saya pernah kali, pertama kali jahit di Yogyakarta, nggak ada tukang jahit jin itu. Loh, saya buka jin, takut jinnya, wah luar negeri jahitannya gimana. Saya mesin saya tak rubah sedikit, bisa untuk jahit yang keras itu. Iya. Dulu pak coba saya pikir, saya ingat tukang penjahit yang berani format jin itu cuma dua di Yogyakarta. Satu saya, satu dua Nurda, tahun 70-an ke bawah sampai 74, 77. Nurda, saya sudah jahit dulu di rumah, dia punya mesin jahit dari ibu punya, jahit sendiri. Berarti itu STM terus jahit? Udah jahit. Bisa jahit. Bisa menerima jahitan dari teman-teman, dari lingkungan. Permak jin, bahkan jin-jin dulu, tambal-tambalan jin saya pertama kali tak kotak-kotak bekas-bekas jin disambung-sambung dari utuh, walaupun sekarang umum banyak itu tembel-tembel itu. Dulu benar-benar kak jin, bekas jin, potong-potongan jin tak sambung-sambung. Wah, banyak anak musisi dulu, musisi Jogja, oh seneng seperti nanunya si saya suami si konco itu. Nario dulu pesen baju yang saya lupa, bukan nanu, susu harpentas, yang satu lengannya udah jadi, jadi belum, oh tak bagus, tak pikir malah bagus untuk main gitar jadi tanpa lengan itu. Tapi pernah pentas juga si Nario nggak gagu, tapi mau juga ya waktu itu, teman-teman mau gitu. Jadi padahal belum jadi, padahal mau cepat-cepat pentas masih zaman band anak-anak di Jogja. Nario kenangannya itu, dan lengannya cuma satu itu. Tapi jadi tak pikir kalau itu jadi umum mungkin sih zaman sekarang. Dulu saya coba karena efek belum jadi, dinggu mah bagus sing gitu, wow, sudah jadi sih, tekan dulu, wah bagus, pernah terjadi gitu ya itu. Ya itu saya pikir sudah ada pemberontakan. Seniman punya pemberontakan juga untuk media, untuk apa ya, untuk berkarya apa saja, bahkan sangat banyak kemungkinan tuh seorang seniman itu punya berkarya itu ya, dengan bukan hanya media. Ya. Mas Miko, untuk merdeka atau iya, jadi merdeka. Iya, kemerdekaan itu termasuk itu gitu. Untuk berbuat, untuk ya nggak ada salahnya tuh, nggak apa salah ngelukis yo rakyatan yo. Medianya sekarang media mahal yo, media nggak masalah, mau bikin sing white kayak si warna juga bisa tuh yo, sing white, sing putih itu kasih lem tuh, catnya beli bibit warna sablon itu udah jadi untuk warna itu yo. Walaupun saya katakan bukan kualitas yang bagus atau itu ya, ya. Tapi udah ekspresinya tersampaikan itu. Ya, jadi seorang seniman harus jangan di stop, dilarang berbuat. Kalau itu kan sakit jiwa nanti ya begitu. Kau pengen berbuat loh. Khusus ya, kreatifnya ya, kreatif itu ya. Ya kekayaan seniman memang kreatif untuk media atau bikin cat sendiri. Gitu. Dulu saya malah belum tahu zaman tahun di bawah 70 itu saya coba pakai apa? Bukan bibit, bukan pakai, punya cat Greco zaman dulu, Greco murah di Apeko itu, tuku Greco, nggak tahu tuku, belum tahu asal, pakai minyak tanah, biasanya retak-retak gitu. Saja ya, pernah saya nyoba Greco dulu dari tahun 74-an itu ya, Greco itu retak katanya pakai ya.
Tapi sekarang ada yang sebenarnya untuk bikin retak itu bagaimana, bikin efek apa pakai sabun ada sekarang tuh efek-efek pakai sabun itu ada efek lain lagi mungkin bentong-bentong karena media dicampur itu sabun gitu ya. Sampai untuk pengawet itu kadang-kadang udah mungkin anu juga bukan kayak bukan pilok lagi, ada lagi ya seperti cairan untuk kayu itu ada dibikin itu ya. Ya nggak usah habis-habis berhenti berkarya dengan media apapun juga. Walaupun kondisi sulit itu katakan itu, dengan media apa saja bisa untuk berkarya itu. Ya, waktu kita berkarya kan jadi pelipur dirinya itu, jadi ya seneng, jadi walaupun nggak mikir laku sudah jadi kesenangan berkarya atau kesenangan berbuat itu ya, sangat bagus sekali sudah jadi hilang pikiran untuk lainnya bahkan media ya, juga ya, jadi positif ya waktunya ya, terus positifnya ya karena sudah seneng berkarya atau berbuat ya itu. Yo, jangan sampai berhenti dengan media apa saja. Mungkin macam-macam ini kalau ada bekas-bekas tempat anak-anak itu bisa pastel kita campur itu ya enggak masalah juga iya. Ya. Maka ada kata-kata multimedia, karena kenapa ya multimedia? Karena yo sekarang berkarya kan multimedia juga ya mungkin ya. Ya. Istilah dewi punya istilah sendiri mungkin karya-karyanya yang diciptakan oleh Mbak Petrus apa ya orang lo malah ya saya pikir karena sudah saya bisa katakan kadang-kadang melukis sudah nggak mikir maupun ide atau ide tapi saya sudah non ide terus non konsep non teknis bahkan non media yang saya temukan itu ya, saya lari ke situ bahkan non mikir payu non mikir payu bisa dikatakan ya karena jadinya berkarya terus saja ya itu ya memang resiko rusak nggak payu ya gimana ya jadi hobi berkesenian tuh kebutuhan. Iya, kayak kebetulan batin kita tuh berkarya tuh berbuat. Kami sedang belum berkarya ada pemikiran itu udah ada banyak kemungkinan yang pengen saya perbuat itu. Wah ini bikin apa ya? Oh bikin figuranya dulu ya, baru bikin karyanya itu. Ya, jadi untuk nggak mikir untuk siap. Oh ini untuk pameran kapan? Ilalah ada teman Ismoyo mengajak pameran untuk sekalian pembukaan rumahnya yang lama nggak dipakai itu di sini saya sebagai dikatakan lebih tua terus di ya pameran syukur ya saya pameran syukur ada yang temani asik lagi ya, jadi ya si teman itu ya asik gitu yang ya, aslinya pembukaan pameran itu kemarin cuma omong-omong biasa sama Ismoyo. Wah sayang Ismoyo rumahnya kosong itu. Terus dia berkembang, wah harus diresiki bukan, kayak gitu. Terus akhirnya berkembang jadi pameran saya. Pameran tunggal nanti tunggal tapi sementara pameran tunggal tapi saya ada temannya asik lagi gitu, untuk ruangan kosong yang lainnya itu ya. Tapi walaupun ruang satu untuk saya tunggalnya rapopo santai gitu. Karena ada karya banyak juga yang belumnya kesinggung untuk pameran gitu. Nyiapin karya khusus nggak? Hah? Yang untuk besok itu nyiapin karya khusus nggak? Ada khusus ya. Iya. Ada ini yang segitiga ini khusus belum jadi, tapi khusus ini. Jangka waktu itu sampai belum ada sebulan kada sebulan jangan besok ya. Saya udah ada karya belum ya khusus ini juga tak anggap ya udah khusus belum
belum jadi juga. Ya sudah banyak PR, apa, bukan PR, persediaan-persediaan karya yang lama, yang baru, yang mau saya kerjakan, sudah pemikiran lagi itu ya. Jadi karya baru ada banyak, banyak karya belum pernah dipamerkan semuanya malah.